Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Jelang MotoGP Austria 2023, Luca Marini akan melibas lawan-lawannya di MotoGP Austria 2023. Komentar menarik adik Valentino Rossi tentang era baru di MotoGP. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, merasa MotoGP kini sedang memasuki era baru. Pembalap muda Formula 6 tersebut tampil cukup menjanjikan pada musim 2023 ini. Dari 9 seri yang diikuti, dia sudah menorehkan total 107 poin. Di antaranya seri Amerika Serikat tentu jadi yang paling berkesan. Bagaimana tidak, Marini berhasil menyelesaikan balapan di posisi kedua. Sejak seri di Amerika Serikat, hasil beragam didapati adik Valentino Rossi tersebut. Yang terbaru, dia finish di posisi 7 pada seri Inggris beberapa waktu yang lalu. Pembalap dengan nomor start 10 itu belakangan membahas era baru MotoGP. Menurutnya, setiap pembalap punya peluang kemenangan yang sama saat ini. Saya pikir saya merasa nyaman dengan sepeda motor saya, ucap Luca Marini, dikutip dari motosan.is. Maka dari itu, saya punya kesempatan untuk menang di GP Austria. Saya akan melibas lawan-lawan saya. Saya sangat merasa cepat. Jadi saya merasa seperti itu. Sekarang setiap sirkuit yang ada adalah kesempatan. Kami harus menunggu serta bekerja sebaik mungkin. Semuanya bekerja dengan sangat keras. Setiap pembalap itu bisa menang di era baru MotoGP ini, tambahnya. Setelah seri Inggris, masih ada 11 seri lagi yang akan dipentaskan. Bulan-bulan berat pun kini berada di depan para pembalap, termasuk Luca Marini. Tentu saja, pembalap berusia 26 tahun tersebut bertekad tampil bagus pada seri-seri selanjutnya. Menariknya, dia sudah mengantongi resep mendapatkan hasil yang terbaik. Kami harus fokus untuk balapan di MotoGP Austria 2023. Tetapi keadaan bakal intens pada bulan September, Oktober, November. Dan saya harus fight dan harus menang. Anda harus dalam keadaan yang fit. Anda tidak boleh sial di sana. Di atas itu kita jadi lebih dekat dengan tim. Karena besok kita akan menjadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka ketimbang keluarga, sambungnya. Maka dari itu, Luca Marini ingin melibas lawan-lawannya di MotoGP Austria 2023. Ia bahkan bisa melibas Fabio Quartararo dari Yamaha Monster Energy. Ia lebih cepat di sirkuit yang lurus. Maka dari itu, kekuatan Ducati-nya mampu melibas Yamaha yang kurang kencang di trek lurus. Itulah senjata Luca Marini. Dengan Ducati Desmodici GP dua-duanya, Luca Marini yakin bisa menang di MotoGP Austria 2023.